Halo, selamat siang. Ya Allah, ini siang hari panas-panas. Oke, saat ini saya berada di layar sentuh. Seperti apa suasana di dalamnya? Kita lihat yuk. Kafe layar sentuh ini berada di daerah Condong Catur. Yang menarik dari kafe ini adalah tempatnya sangat instagramable. Jadi begitu kalian masuk ke dalam, maka kalian akan melihat interior yang cukup menarik. Nah, ada juga menu-menu makanan yang sudah tersedia dan kalian tinggal memilihnya. Nah, menunya banyak bukan? Kalian tinggal pilih sendiri. Lalu kalian bisa masuk ke dalam sambil menunggu pesanan makanan kalian datang. Selain itu, apabila kalian menginginkan menu-menu yang lain, ada buku menu yang berisi banyak sekali pilihan. Ini kan nyuruh pacar saya nonton video kemarin. Video yang apa di YouTube kemarin. Ini ketawa-ketawa. Tempat ini sangat luas dan terbuka. Jadi di beberapa area itu memang tidak ada dinding dan sangat sejuk sekali suasananya. Dan di dalam ruangan ini yang dikelilingi oleh kaca juga sirkulasi udaranya sangat bagus. Dan dekorasinya juga seperti berada di rumah sendiri. Jadi di kafe ini ada sebuah televisi. Ini televisi lama dan ini adalah televisi berwarna. Saya tidak tahu ini tahun berapa, mungkin tahun 70-an atau 80-an. Karena kafe ini sangat luas, kita mencoba melihat-lihat ke sisi-sisi yang lain. Nah, di ruangan ini juga banyak pengunjung dengan dekorasi kursi yang berbeda-beda. Dan suasananya terlihat sangat akrab, sangat ramah, dan sangat indah. Nah, kita turun ke area yang di luar. Nah, area yang di luar ini saat sore begini masih sepi, tapi nanti pada malam hari itu akan menjadi ramai karena orang-orang akan senang berada di udara yang terbuka. Dan kalau kita lihat langsung pemandangan menuju ke alam yang luas. Nah, sekarang kita akan menuju ke salah satu titik yang berada di dekat perkebunan. Nah, kita rasakan indahnya sore hari ini. Di kafe ini suasananya masih kanan kiri sawah. Terus kalau siang tadi agak sedikit panas karena matahari masih terang sekali, tapi mulai sore suasananya mulai redup ya, mulai enak gitu buat nongkrong di sini. Gitu, dan udaranya juga sejuk karena ini ruangan yang terbuka. Gitu. Kita lihat di sisi sebelah kafe, sisi sebelah sini adalah kebun. Dan ini adalah kebun jagung. Tapi di sebelah sana tadi saya juga lihat terong, dan nampaknya subur di sini. Teman-teman semua bisa lihat tanaman jagungnya banyak sekali dan terlihat sangat subur. Ada juga area yang untuk lesehan. Jadi buat kamu-kamu yang suka nongkrong sambil lesehan, ada areanya tersendiri. Dan di sini dilengkapi dengan layar putih yang
mungkin kalian bisa bikin event di sini dengan teman-teman rame-rame di sini. Ya, ini saat maghrib. Sayup-sayup terdengar adzan maghrib. Lampu-lampu mulai dinyalakan dan suasana di bawah seperti yang kalian lihat itu begitu indah dengan pemandangan wow, luar biasa. Ya, ini sudah malam. Jadi teman-teman bisa lihat suasana di sini malam hari. Ya. Banyak sekali lampu-lampu bercahaya. Kita lihat ke sana. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu lagi lain waktu di suasana yang baru, tempat-tempat yang baru. Dadah.